بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام أستاذ. نعم، ما شاء الله، كيف حالك؟ الحمد لله أستاذ، أنا بخير أستاذ. نعم، ما شاء الله. نبدأ إذن، كita mulai ya. إن شاء الله. تفضل أستاذ. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك في جنة الخلد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. طيب، الآن إن شاء الله نواصل قسم ب. طيب، صفحة 119. طيب، ثانيا الآن، ثانيا نجيب إن شاء الله. الآن من أراد أن يبدأ أن يدخل الجنة، من أراد أن يدخل الجنة في منزلته، خلاص. نعم، الذي لم يجيب بالأمس. نعم، نبدأ بأم تقبير، تفضلي. حاضر أم لا؟ أوكي، لم يأتي. أوكي، مطيئة. نعم أستاذ. يا مطيئة تفضلي. من نعم، رقم ثاني. نعم تفضلي. رقم ثاني. تأمل المثال ثم كون جملا على غراره مستعينا بالعبارات الآتية. contohnya من أراد أن يخرج فليخرج. suruh buat mirip ini. نعم. من أراد أن يدخل الجنة فليعمل عملا صالحا. نعم، بزيادة فاء. فليعمل بزيادة فاء ولام الأمر، فليعمل. Okay. الثاني من أراد أن يعرف أن يعرف الأخبار فليقرأ الصحف ويسمع الإذاعة. ويسمع الإذاعة أو ويسمعيل، boleh. Kalau ini kan sukun ya, sukun ketemu sukun, jadi kasroh. ويسمعيل الإذاعة. Oke. الثالث من أراد أن يجلس في الصف
isofil awal fil masjidi fal yadhhab mubakkiran. Arabi man arada an yas'alani su'alan fal yas'alni ba'dan intihai darsi. Al-khamis man arada an yadhhaba ilal mustashfa fal ya'khud waraqatan minal mudir. Al-sadis man arada an yanjaha bi taqdiri mumtazin falyajtahid laila nahar. Oke, laila naharin. Oke. Asabi. Man arada an yafhamal islama fahman jayidan falyata'allamil lughatal arabiyyah. Ini yang keenam di sini, yang keenam. Asadis man arada an yanjaha bi taqdiri mumtazin fal yajtahid laila nahara. Laila nahara di sini diterangkan mabni alal fathah al juz'ain, seperti kata sobaha masa'a, jadi siang malam. Sobaha masa'a ini mabni ala juz'ain, udah pasangan sobaha masa'a. Nah, taib. Asamin man arada an yahtarimahun nasa yahfal yahtarimhum. Man arada an? An yahtarimahun. Taro an yahtaro marima an yahtarima hunna faliyah adat syaratnya ya, wa syarta wal wa jawabahu ya, kemudian tentukan syarat dan jawabnya, maksudnya fiil syarat dan jawabnya ya, fi kulli jumlatin mimma yati, pada setiap kalimat berikut. Dha khattan wahidan tahta adati syarti, satu garis di bawah adat syarat. Wa khattain, dua garis di bawah apa syaratnya. Wasalasatah khututin, dan tiga garis di bawah jawab syarat, tahta jawab syarti. Wa idza kana aljawab muqtarinan bil fa fadhkuris sabab, apabila jawab syaratnya itu ada fa-nya, sebutkan alasannya. Fadhkur as-sababa, karena sukun ketemu sukun, fadhkuris sababa. Naam, al-an ma'a baik Atika. Atika. Atika mau jawab? Baik. Umu takbir, tafadhali. Naam, Ustaz. Naam, tafadhali. Qala ta'ala. Qala ta'ala. Allah ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Man adat syarat. Oke. Okay. Satu. Oke. Okay. Man adat syarat. Tuma. Ya tak yataki yataki fi'il syarat. Oke. Okay. Ya jangan jauh syarat. Aywa. Oke. Okay. Suma qala ta'ala. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, in yakum iyakum minkum isruna sobiruna yaglibu mi'atain.
Aina adatu syarti? Oke. Okay. In adat syarat. Yakun fi'il syarat. Oke. Okay. Ya ribu jawab syarat. Masya Allah. Oke. Okay. Asani. Qala ta'ala Allah berfirman. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Man huruf syarat. Adat syarat. Tatawa'a fi'il syarat. Fahuwa jawab syarat. Oke. Okay. Cuma. Qala alaihi salatu wassalam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man adraka rak'atan min salati faqad adraka salata. Man adat syarat. Adraka fi'il syarat. Faqad huruf faqad jawab syarat. Ya, kenapa ada faknya di mana? Karena diawali dengan kod. Kalau yang atas tadi kenapa ada faknya? Bahwa khairun. Karena diawali dengan isim isyarah. Isim dhamir. Isim dhamir. Ismiyah, jumlah ismiyah. Oke, okay, huwa. Oke, okay. Nah, paham misal? Qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hamala alainas silaha falaisa minna. Man adat syarat. Hamala fi'il syarat. Falaisa Falaisa Jawab. Jawab syarat. Oke. Kenapa pakai fa? Karena diawali dengan laisa. Oke. Nah. Oke, Mas. Lanjutkan. Sabian. Qala sallallahu alaihi wasallam. Sadisan. Sadisan itu 6. Sadisan 7. Sadisan. Qala alaihi salatu wasalam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kutila duna malihi fahuwa syahidun. Man adat syarat. Kutila fi'il syarat. Fahuwa jawab syarat. Limada muktarin bifa? Karena diawali dengan jumlah ismiyah. Oke. Cuma? As-sabi. Qala alaihi salatu wassalam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ato'ani faqad ato'allah. Man adat syarat. Ato'ani fi'il syarat. Faqad jawab syarat. Ya, faqad ato'allah. Nah. Dimana muktarin bifa? Karena diawali dengan kod. Oke. Ada lagi?
Wa man asoni faqad asallah. Man ada syarat, man aso, man ada syarat, faqad jawab syarat. Iya. Fi'il syarat aso. Fi'il syaratnya aso. Fi'il syarat. Nah. Wa man yuti'il amiro faqad ato'ani. Man ada syarat yuti fi'il syarat faqad ato'ani. Faqad ato'ani. Jawab syarat. Dimana? Dipa. Karena diawali dengan kod. Oke, sama. Waman ya'sil amiro fakod asoni. Man ada syarat ya'si fi'il syarat fakod asoni. Jawab syarat. Oke. Mada muqtarin bifa masbuk biqad. Oke. Asamin. Qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akala min ahadi syajarati fala yaqrubna. Man adat syarat akala fi'il syarat fala yaqrubna jawab syarat. Fala yaqrubna jawab syarat. Bakitam rakam. Naam yakfi ahsanti. Syukran ala hadhihi al-musyarakah at-thayyibah. Al-an. Jazakallahu khairan. Naam barakallahu fiik. Naam Sayyida Pinky Wasiri. Naam Ustaz. Qala alaihi salatu wassalam, man kana man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada hari akhir, kepada Allah dan hari akhir, maka berkata baik atau diam. Ada tuh syarat man. Fil syarat kana. Jawab syarat fal yakul. Kenapa pakai fa? Limadha muqtarin fal yakul lamul amr. Ya, na'am tolab. Terus. Ada lagi? Ini. Liyasmut. Au liyasmut. Di sini liyasmut apa? Ini karena ada au-nya itu ya. Nah, di sini enggak usah pakai fa lagi karena maktub ya. Maktub. Jadi liyasmut. Fal yakul khairan au liyasmut. Jadi fal yakul wa liyasmut. Fal yakul khairan au liyasmut. Jadi liyasmut juga apa? Jawab syarat. Jadi hukum dia ya berhak juga sebetulnya ya. Tapi karena udah disebut ini maktuf ya, karena ada au-nya sudah maktuf. Oke, fal yakul khairan au liyasmut. Jadi kita mencukupkan dengan fa yang pertama. Fal yakul khairan au liyasmut. Ini kembali normal. Liyasmut li lamul amr. Enggak berubah jadi sukun gini, karena fa-nya sudah di depan. Sudah ditaruh fa lagi. Oke.
Qala alaihi salatu wassalam, sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ro'a minkum mungkaron fal yughayyirhu biyadih, fa in lam yastati' fabilisanihi, wa in lam yastati' fabiqalbihi, wa dhalika afu al imani. Barang siapa melihat kalian melihat gitu ya. Barang siapa di antara kalian melakukan, maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya. Kalau tidak bisa, dengan lisannya. Kalau suka, dengan hatinya, dan itu selemah-lemah. Namanya iman. Man ada tuh syarat. Okay. Doa. Fil syarat. Fal yagoyir. Fal yagoyir. Jawab syarat. Lamul okay. Amr. Oke. Okay. Lalu fa'in itu huruf syarat. Lam yastati' fil syarat. Ada lam ya. Dia walaupun enggak ada apa namanya? Ini walaupun enggak ada innya tetap majzum karena ada lamnya ya. Oke, okay. Tapi dianggap terpengaruh oleh in juga. Oke, okay. In lam yastati. Oke, okay. Ini lam yastati. Yastati. Fi'il syarat. Mana? Fabilisanihi apa? Fabi lisanihi. Fabilisanihi. Jumlah ismiyah ya, Ustaz. Lisan ya. Oke, makanya ini kan bi-nya jangan ya, jadi bi-nya enggak berpengaruh ya, dilihat lisannya. Oke. Oh, ismiyah makanya fabilisanihi. Fa'in ada syarat, lam yastati fi'il syarat, fabiqalbihi jawab syarat. Oke. Okay. Ya. Yeah. Nah, di sini fal yughayyirhu fa in lam yastati fa bi lisanihi, ini bisa karena isimnya atau karena apa? Kolab asalnya fal yughayyir, ada yughayyir juga. Jadi fal yughayyir bi lisanihi. Fal yughayyir. Jadi sini fa in lam yastati fal yughayyir bi lisanihi, fa in lam yastati fal yughayyir bi qalbihi. Jadi termasuk kategori tolab yang tolabnya muqaddar. Nah, karena sama dengan yang di atas fal yughayyir bi yadihi. Nah. Jadi enggak usah diulang lagi ya, Ustaz. Iya, nah. Nah. Oke. Okay. Ini agak susah ini. Jadi kemungkinan karena lisanihi yang dilihatnya atau fi'il yang mahdhub. Nah, fa'il lam yastati fal yughayyir bi lisanihi. Jadi setelah fa itu harusnya ada amar yughayyir sebagaimana di atas. Fa'il lam yastati fal yughayyir bi qalbihi. Nah, oke. Okay. Barakallahu fiik. Terus wah ini ahli syair mutanabbi faman yaku da famin murrin maridin. Barang siapa yang memiliki mulut apa ini murid sakit gitu. Barang siapa yang memiliki apa namanya mulut yang sakit, barang siapa yang
memiliki mulut yang sakit, yang pahit, yajid, yajidu, yajid, marwatan, marwan, bihil ma'a azulala. Zulala, oke. Okay. Maka ya, di sakit dan mulutnya apa namanya sakit mulut pahit, maka dia mendapati air yang air pahit. Yang iya air yang tawar juga jadi pahit. Jadi yang salah airnya atau mulutnya? Mulutnya. Mulutnya. Ya, karena sakit. Iya karena sakit. Yang kalau sakit mulutnya pahit. Ya kayak COVID. Iya ya, jadi susah makan. Nah ini jadi faman yakuza famin murrin maridin, bisa siapa yang punya mulut pahit karena sakit gitu ya, yajid murron bihil ma'a azulala, jadi ya dia akan merasakan pahit walaupun dia minum air yang tawar, bukan air yang salah, mulutnya yang sakit. Ada syarat. Ada syaratnya man. Ya. Yaku fil syarat. Ini kenapa di apa namanya dibuang? Asalnya apa ini? Paman ya? Yakun. Iya, nah, yakun. Sebutnya dibuang. Boleh di sini ya. Karena di belakangnya bukan alif lam. Karena setelah yakunnya bukan alif lam. Kalau alif lam maka enggak boleh halus. Tidak boleh dibuangnya nun sukunnya. Oke. Faman yaku da famin murin, terus mana anunya? Jawab syarat. Yajid, yajid. Oke. Masya Allah. Ya, dan sudah bisa ya dikit-dikit kita mengidentifikasi ayat, hadis. Ini kan contoh-contohnya hadis sama ayat, ya enggak? Iya, syair juga dikit-dikit lah ya. Masya Allah, alhamdulillah. Faman yakuda famin murrin maridi maridin yajid murran bihil ma'a zulala. Nah. Oke, okay. Huna yaku, coba baca. Yaku. Yaku apa ini sama dengan ya Ustaz? Yusawi yakun yajuzu. Yusawi yakun yajuzu hadfu nuniyakun takun akun nakun al majzumat. Ya, jadi boleh kalau dia majzum. Yakun itu kalau dia majzum boleh disensor nunnya. Jadi tinggal yaku. Yaku, aku, taku. Ya. Oke, boleh. Artinya apa ini Ustaz? Menjadi. Menjadi. Jadi kun fayakun gitu ya, kun fayakunu, nah, kun rojulan jadilah laki-laki gitu ya, nah, kun suja'an jadilah pemberani gitu ya. Oke, jadi kalau majzum, majzum karena lam ke, majzum karena in ke, atau karena man, boleh disensor nunnya ya, dibuang dengan syarat salah satunya enggak berhadapan dengan alif lam, contohnya lam yakunil ladina kafaru ya, lam yakunil ladina kafaru, ini harus ada nunnya nih, nggak boleh dibuang. Kenapa ada alif lamnya? Alladhi lam yakun, oke ya. Walam aku bagi ya, tuh kisahnya Maryam. Oke, terus Rabi'an hati asyrata amsilatin, berilah 10 contoh li syarti wal jawab, untuk syarat dan jawab, ala an yakuna al jawab fi kulli wahid minha ala nahwi tali ya, jawabnya jumlah ismiyah, bisa fi'il talab yang amar, fi'il talab yang nahi, fi'il talab yang istifham, lan dan seterusnya. Oke, man lam yusyarik. Naam, naam. Sayyid Dimas, anta musyarik?
Said Dimas, anta musyarik am la? Mau ikutan jawab? Tasmaun? Bisa dengar enggak? Mau ikut jawab boleh? Syauki, Syauki. Barakallahu fiik, mustami'. Naam. Ahlan wa sahlan. Oke, Sayyidah Karla, tafadhali. Nah, Ustaz. Jumlah ismiyah. Man yuridu hadzal kitaba huwa indal mudiri. Man, apa? Man, ada syarat. Man yuridu. Fi'il syarat. Yuridu. Terus jawab syaratnya huwa indal mudiri. Oke, huwa indal mudiri. Sekarang jawab syaratnya jumlah ismiyah harusnya ada apanya? Kan huwa indal mudiri. Oh ya, fa huwa indal mudiri. Man yuridu hadzal kitab fa huwa indal mudiri. Fa huwa indal mudiri. Man yuridu apa pelan-pelan tu man yuridu benar gini atau gimana kalau dia majzum harus dibuang apa huruf ilahnya jadi pak man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Itu kan ada man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi man yurid hadzal kitab bahwa indal mudiri. Pak, pakai Pak. Pak. Oke. Bahwa indah. Oke. Cuma yang dengan lamul amr. Amar, amar. Oke. Man aroda an yadkhulul fas an yadkhulul fasla. Fasli. Fal yakhus al miftaha indal mudarisi. Oke, ya. Fal yakhus al-mudarris. Sekarang nahi. Manja muta akhirun ya Ustaz. Fala yadkhul fasla. Fala yadkhulil fasla. Oke. Fala yadkhulil fasla. Oke. Cuma istifham. Istifham. Is'alni al-mudarisu anka maza Mada akullahu. Fama gimana? In is'alni is'alni al in pakai il. Is pakai il. Is'alni al-mudarisu anka. Itu termasuk? Enggak ya Ustaz ya? In sa'alani. In, oh ya in. In sa'alani. Sip, in sa'alani. Al-mudarisu anka. Maza. Pakai aku lulahu. Itu. Akulah. Oke, in sa'alani al-mudarisu. Anka.
Maza. Istifham. Istifham dikasih apa nih? Famaza. Ya, famaza. 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 Akulu. Akulu lahu. Oke. Sekarang lan. Berarti harus fi'il mudhari dong. Terus harus ada fa-nya karena lan. Naam. Mahma taquli. Mahma taqul taqul di falan usaddiqoka. Oke, falan usaddiqoka. Oke. Diqoka. Oke. Tidak percaya. Nah. Sekarang pakai makna fia. Makna fia. Makna fia. Apa ya Ustaz ya? Mah mahmata kulli fama ya. Oke. Okay. Tidak percaya mahmata apa ya? Kulli, boleh enggak apa? Mahmata kulli fama maka saya tidak akan percaya padamu gimana Ustaz? Sama ya, mahmata kulli fama Fama usod dikka. Fama usod dikka. Oke. Okay. Fama usod dikka. Langsung aja ya. Fama usod dikka. Oke. Okay. Terus. Ada sofa. Into. Intuzirni. Intazurni. Intazurni saufa azurka. Ya. Fa saufa. Fa saufa. Fa saufa azur. Azur. Azurka. Azur. Saufa. Naam. Ingat kalau setelah. Setelah apa namanya. Setelah saufa. Apa harus di jazm atau fi mahalli jazm? Coba dilihat lagi setelah saufa apa harus di jazm atau fi mahalli jazm? Coba lihat contoh-contoh di atas tentang saufa yang masuk ke dalam fi'il mudhari. Ya enggak jazm Ustaz. Ya, jadi gimana? Azuruka. Nah, gimana? In in tazurni fasaufa azuruka. Fasaufa azuruka. Oke. Oke. Nah. Sin sama aja dengan saufa. Nah, tapi gantilah kalimatnya. In tasafar fa in tusafir in tusafir fa sa usafiru. Nah. Nah. Terus fi'il jamid. Fi'il jamid, fi'il jamid. Seperti laisa, bisa, nikmah. Laisa lah, pakai Laisa coba. Jawab syaratnya Laisa. In intakun musta'ajilan. Musta'ajilan, intakun musta'ajilan. Ajilan lastu musta'ajilan. Falastu. Oh iya. Falastu. Falastu musta'ajilan. Nah, Masya Allah. Al-an, kod, 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 kod. Waman tuti illahi wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Waman yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima.
Masya Allah. Ahsanti syukran ala al-musyaraka al-tayyibah. Al-an khamisan adkhil kullan min adawati syarti al-atiyati fi jumlatin mufidah. Masukkan setiap adat dari adat-adat syarat ini, berikut ini pada kalimat yang sempurna. Ada in, ada man, ada ma, ada mahma, ada mata, ada aina, ada ayya. Naam. Sayyid Harry, hadir. Ya, Sayyid Harry, hadir. Masih nyimak dulu, Sat. Masih bingung, Sat. Lama. Ya, PPKN atau PPKM? Sudah selesai belum PPKN? Ahlan wa sahlan lah Pak, barakallahu fiik. Insyaallah gampang. Baik. Naam, barakallahu fiik. Naam, akhi Firman Syah. In man ma, tafadhal. Firman Syah. Naam, Ustaz. Naam. Yo, in. In yadrib as-sa'iku al-hisana yata'allam. In yadrib al-mada as-sa'iku al-hisana yata'allam. Okay, apabila si pengendali kuda itu memukul kuda, kudanya yata'allam kesakitan. Okay, man. Man. Oke. Siapa yang makan kenyang? Gimana? Siapa yang makan dia kenyang? Mana? Pakai fi'il mudhari aja semuanya. Gimana? Fi'il mudhari gimana? Man? Man yakul, Ustaz. Ya. Man yakul? Kenyang. Kenyang mana kenyang? Man yakul? Kenyang. Syabi'a yashba'u. Gimana? Man yakul? Yashba'. Aywa. Man yakul? Yashba'. Siapa yang menikah, dia senang. Gimana? Senangnya pakai anu aja, yap, anu, farihaya frohu. Mana? Siapa yang akan menikah, dia akan senang. Gimana? Man? Yata zawaj. Yata zawaj. Apa gembira? Yap. Happy. Yap? Yap. Yap froh. Oke. Nanti kalau masih syahrul asal, bulan madu. Kalau sudah syahrul basal, bulan bawang. Ya, gembiranya kurang-kurang dikit ya. Baju dalamnya apis. Man yatazawaj yafrah. Oke. Sekarang, Ma. Baju dalamnya apis. Oke, Firman Syah, Rio. Jaringan. Oke, Fadlan Man Yuasir. Akhi Heri, Saha. Said Heri, Ma. Ma Tashrob, Ashrob. Ma Ashrob, Ma Tashrob, Ashrob. Boleh, naam. Mahma. Bagaimanapun. Bagaimanapun kamu miskin, aku enggak akan ninggalkan kamu. Bagaimana miskin, bagaimana semiskin-miskinnya kamu gitu ya.
Walaupun miskin, sebagaimanapun miskinnya kamu, aku enggak akan ninggalkan kamu. Wah, gimana itu? Mahma? Oke, pelan-pelan. Mahma, kamu miskin, gimana? Mahma? Yuk, sama-sama. Mahma, takun? Takun. Apa, miskin? Miskin? Fakir. Hah? Mahma takun? Fakir. Fakiron atau fakiron? Ini khobar kana. Isim fakiron. Fakiron. Mau bagaimanapun kamu miskinnya gitu ya. Mahma takun fakiron, bagaimana kamu jadi orang miskin? Aku tidak akan meninggalkanmu. Gimana? Sama. Mana aja tidak akan pakai alaisa. Boleh mau falas tu tarik kakak boleh pakai lan. Contohnya falan. Aku enggak akan meninggalkan kamu fa. Falan. Tarokaya truku. Gimana? Falan atrok. Falan atrok. Tarokaya truku. Falan atroka. Atru. Atruka. Falan atruku. Atruku. Atruku atau atroka? Atru. Atrukaka. Taroka ya. Atruku. Atrukuka. Atrukaka. Atrukaka. Oke. Kaka. Atruka. Kaka. Mahma takun fakiran. Mahma takun fakiran. Falan atrukaka. Sebagaimanapun kamu jadi orang miskin, falan atrukaka ya akhi, gitu ya. Kalau diganti fasa uqabilnya bisa Ustaz. Saya akan fasa menjadi mamam. Fasa boleh, boleh. Nah, fasa akbal. Ya, itu. Fasa uqabil ya. Nah, perempuan yang sangat, Masya Allah. Nah, walaupun calonnya miskin, dia akan nerima. Mahma takun fakiran, fasa uqabil. Fasaufa akbaluka. Masya Allah, mungkin soleh ya. Fasaufa akbaluka. Jarang sih yang gitu, jarang ya. Nah, terus. Mata. Nah. Oke. Mata. Mata tahdur ahdur. Mata tahdur ahdur. Kapan kamu hadir, saya hadir. Oke. Aina. Aina tadrus adrus. Aina tadrus adrus. Adrus. Aya. Aya kita bin tashtari astari. Aya kita bin tashtari astari. Boleh. Makanan apa yang kamu makan, saya ikut makan. Aya tu'amin takul akul. Boleh. Aya tu'amin takul akul. Oke, Masya Allah. Nah, ini nanti kalau kita sering praktekkan ini, kita tertata, kita ngomongnya sesuai kaidah. Kita ngomongnya sesuai kaidah. Nah, hasbal qawaid wadwabit. Pokoknya diingat, kalau pakai laisa, kita mau pakai qad, kita mau pakai sofa, kita pakai sa, atau kita setelah itu mau jumlah ismiyah. Nah, itu jadi Masya Allah. Ini orang ini Masya Allah. Ngomongnya dipikir dulu ini. Nah, karena dia pakai sa dulu kalau coach. Nah. Oke. Okay. Al-an kam marratin qulta li hadza? Kam marratin qulta li hadza? Sudah banyak kali saya kamu ngomong sama mengatakan itu kepadaku seperti ini ya. Hadihi kam khabariyah. Nah. Hadihi kam al-khabariyah. Hadihi kam al-khabariyah. Jadi, kam di sini khabariyah ya. Naam. Wa ma'naha kizir. Ini sudah banyak kali. Banyak kali kamu mengatakan itu kepadaku yang seperti ini. Fa ma'nal jumlah. Qulta liha kada marratin kiziratan.
kamu itu udah ngomong ke saya seperti ini berkali-kali. Sebanyak. Gitu ya. Ini maknanya. Qulta li hadza marratin katsiratan. Kamu telah ngomong sama saya dengan seperti apa namanya? Semacam ini udah berkali-kali gitu ya. Kam marratin qulta li hadza. Gitu ya. Naam. Nadkur ba'd ahkamiha, kita akan sebutkan beberapa hukum apa namanya? Ahkam, hukum-hukum yang berhubungan dengan kam ini ya. Yang pertama, arafta anna kam al-istifhamiyah. Anda sudah mengetahui bahwa kam itu adalah istifhamiyah ya, sudah kita pelajari. Tamyizuha mansubun, tamyiznya adalah mansub. Contoh nahu kam kitaban indaka, kam kitaban indaka, berapa jumlah buku yang engkau miliki atau yang ada bersamamu. Kam kitaban indaka ya, kam kitaban indaka, ini yang udah sering kita pakai. Naam ya, kam kitaban indaka. Ini kam di sini setelahnya apa? Mansub kam kitaban. Ini berarti apaan? Berarti ini istifhamiyah. Istifhamiyah. Oke. Yang kedua, wa yajuzu bisa majrur ya, waya juzu jaru, dan boleh dijarkan ida jurrat kam biharfi jarrin. Boleh aja si kitabnya jadi majrur. Si kitabnya jadi majrur boleh, enggak apa-apa. Apabila si kam ini diawali oleh huruf jar. Contoh, nahu bikam rialan boleh. Bikam rialin boleh ya. Bikam rialan hadzal qalamu. Naam, bikam rialan hadzal qalamu. Ini lebih banyak. Bikam rialan, jadi pemakaian bi-nya enggak ngefek walaupun dikasih bi, apa namanya, tetap rialan, tapi nanti juga bisa berpengaruh bi-nya sehingga rialnya tamyiznya jadi majrur. Bikam rialin hadzal qalamu. Tetap saja kita akan tahu kam di sini berarti istifhamiyah ya, karena ada bi-nya. Nah. Oke. Oke. Huma amma tamyizu kam al-khabariyah fayajibu jarruhu. Nah, dicatat. Amma tamyizu kam al-khabariyah, tamyiznya kam khabariyah itu harus majrur. Yajibu jarruhu, harus majrur. Nahwu kam najmin fissama. Kam najmin fissama. Kam najmin fissama. Apa? Betapa banyaknya bintang-bintang di langit. Betapa banyaknya bintang di langit. Itu maksudnya ya. Jadi bukan berapa bintang di langit, tapi banyak banget gitu ya. Jadi ini adalah khobariyah. Kam najmin fissama. Kalau kita kam najman, nah itu berarti pertanyaan. Kam najman fissama. Kam najman fissama. Jadi suara menentukan juga ya, intonasi. Nah, kam najmin fissama, betapa banyaknya bintang di langit gitu ya. Kam najmin fissama. Oke. Waqad yujarru bimin nahwu qawlihi ta'ala. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Ya, boleh juga ininya tamyiznya majrur karena kita tambahin setelah kamnya itu huruf jar min ya, jadi setelah kam kita tambah huruf jar kam min gitu ya, kam min fi'atin. Jadi bukan pertanyaan tapi khobariyah.
Betapa banyak kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang besar. Ya, betapa banyak kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi idznillah. Ya, jadi setelah kam kita tambah min. Jadi nampak sekali majrurnya. Ya, fi'atinnya. Naam. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, tsanian tamyizu kam al-istifhamiyah. Naam. Tamyizu kam al-istifhamiyah. Mufradun. Nih, catat ya. Jadi tamyiznya kalau kam istifhamiyah itu tamyiznya mufrad. Amma tamyizu kam al-khabariyah fa mufradun aw jam'un. Tapi kalau untuk kamnya khabariyah, dia tamyiznya boleh mufrad, boleh jama'. Boleh mufrad, boleh jama'. Tapi kalau khabariyah, kalau istifhamiyah, berapa jumlah murid? Kam taliban. Harus apa? Harus mufrad. Berapa jumlah mobil yang kamu miliki? Kam sayyaratan indaka. Berapa dosa yang kamu lakukan hari ini? Kam damban irtakabta al-yawma. Gitu ya, mufrad. Kalau kita pertanyaan. Tapi kalau kita pernyataan, khobar ya, khobariyah, betapa banyaknya dosa yang telah kulakukan hari ini. Ya, tidak. Kam dunubin. Boleh. Kam zamban. Boleh. Ada minnya? Kam min dambin irtakabtu. Al-yawm. Berapa banyaknya dosa-dosa yang aku lakukan hari ini, ya. Jadi majrur ya. Nah, majrurnya boleh dikasih min, kam min dambin. Nah, dambinnya boleh jamak, boleh mufrad. Nah, contoh nahu kam kitabin qara'tu. Walakin la afham, gitu ya. Kam kitabin qara'tu walakinni lam afham syai'an. Betapa banyak buku yang aku baca tapi aku enggak paham apa-apa. Kam kitabin qara'tu. Naam. Terus kam kutubin, lihat kitab mufrad ya, tamyiz di sini majrur mufrad. Tapi kalau kam kutubin tamyiznya jamak ya, dan dia majrur. Kan udah dijelaskan bahwa kalau kam khobariyah tamyiznya harus majrur. Oke. Okay? Nah, di sini dikatakan wal ifradu aktsaru wa ablaghu, menggunakan tamyiz yang mufrad lebih banyak dipakai dan lebih mendalam maknanya. Ya. Naam, lebih banyak, tapi enggak salah kalau kita mau pakai jamak, enggak salah. Naam, laisa bi khata'in. Naam. Unduru, di sini ada diagram kam dibagi dua, munqasim ala qismain au ila qismain kam al istifhamiyah. Misal kam kitaban indaka, ya. Harus mufrad ya. Nah, boleh majrur di sini, boleh majrur kalau kita kasih bi. Nah, oke. Okay. Terus kam al-khabariyah. Kam al-khabariyah, perhatikan kam kitabin setelahnya harus apa? Majrur. Ya, setelahnya harus majrur. Nah, setelahnya ini tamyiznya ya. Kalau di sini tamyiznya mansub, di sini tamyiznya majrur. Oke. Nah, kalau si istifhamiyah wajib mufrad, kalau di sini boleh mufrad, boleh juga jamak. Kam kutubin, gitu ya. Boleh. Nah, di sini boleh setelah kam ditambah huruf jar, kam min kitabin indaka, boleh. Nah, di sini juga sebetulnya boleh ditambah bi tadi. Nah, ya. Jadi bedanya apa?
Kam itu kalau mau dikasih huruf jar setelahnya. Kam min gitu ya. Kalau khobariyah. Kalau istifhamiyah, kita kasih mau kasih huruf jar. Huruf jar ini di depan ya. Nah, bikam gitu supaya beda. Nah, salah satu cirinya kalau bi habis itu kam gitu ya. Katakanlah ada huruf jar kemudian kam, maka itu diidentifikasi kam di situ apa namanya? Kam istifhamiyah. Tetapi kalau setelah kam itu huruf jarnya setelah kam bisa diidentifikasi dia itu kamnya khobariyah. Kam min fi'atin qalilatin. Na'am. Azunnu al-amra wadih. Ini kan udah pernah kita jelaskan ya. Alih sekadari lebih nempel ya. Udah pernah kita singgung dikit-dikit. Alih sekadari. Bala. Naam. Al-an hawwil kam al-istifhamiyah fima yali ila kam al-khabariyah. Ya. Ila kam al-khabariyati. Suruh merubah. Mengubah gitu ya. Kam istifhamiyah menjadi kam al-khabariyah. Di sini ada nomor satu. Kam rialan a'paitani. Berani. Apa namanya? Berapa rial kamu telah ngasih saya? Kayaknya cuma satu rial. Mintanya. Saya berbuat banyak. Masih dikit aja. Ya. Kam rialan a'paitani. Berapa rial kamu ngasih saya? Nah. Tip. Una. Ke. Lam. Al istifhamiyah. Nah, intazir. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Taib. Naam, naam. Mada Anis, mada Turid, Anis, mada Turid, tafadhali, tafadhal atau tafadhali, silakan. Mutia Ustaz. Ini Anis angkat tangan maksudnya apa? Oh, Mutia. Oh, ada dua. Nah. Ya, fa-nya itu fa jawab syarat. Nah. Harfu jawab syarat. Nah, jadi jawab syarat ada yang harus pakai fa, ada yang enggak pakai fa. Pakai fa kalau ismiyah, sholat, kemudian setelahnya qad, kemudian apa namanya, lan, laisa, fi'il jamid, na'am, manafiyah, nah, barakallahu fiik. Oke, sekarang kita lanjut ya. Siapa yang belum? Ummu Zalfa. Naam. Naam Ustaz. Ada nomor satu lagi Ustaz. Satu apa ya. Duanya? Nih. Kamrialan al-faitani diubah. Kamrialin al-faitani. Oke, pertanyaan lah intonasinya di rumah. Kamrialin al-faitani. Ah, gitu. Terus. Kam talibin ghabal yaum. Banyak sekali kan banyak murid-muridnya banyak yang enggak hadir. Kam talibin ghabal yaum. Ghabal yaum. Jangan nanya. Kam talibin ghabal yaum. Nah, ini nanya apa marah, Pak? Stres. Kam sa'atin namta? Nimta. Kam sa'atin nimta? Walakin naga tanam daiman. Udah banyak sekali kamu tidur, tapi masih tidur terus.
Nah, tetapi masih ngantuk. Wa mazilta naksana. Dan kamu masih ngantuk. Wa mazilta naksana. Oke. Okay. Ahsanti. Al-an hawil kam al-khabariyah fil jumadil atiyah ila kam al-istifhamiyah. Sekarang kebalikannya. Kam khabariyah disulap menjadi kam istifhamiyah. Supaya bisa suruh membedakan. Ya, belajar mengidentifikasi. Naam, naam. Ana lagi, Ustaz. Oke, kita yang lain siapa kembali ke pertama lagi? Sudah semua nih. Nah, barakallahu fiik. Nah, enggak apa-apa, tanggung, Naam. Fadal. Ummu Zalfa. Bolak-balik lagi. Kambaban, ya. Kambaban lil Masjidil Haram. Kambaban lil Masjidil Harami. Hmm. Kam min masjidan fi hadhil madinah. Kam min masjidin boleh. Kam min masjid boleh. Berarti min ditaruh di mana minnya? Di depan. Jadi gimana? Jadi harusnya di. Di kam masjidin fi hadzal madinah. Fi hadhil madinah. Boleh juga gimana? Boleh juga. Kam masjidan, minnya dibuang. Di kam masjidan juga kam, boleh. Iya. Oke, terus boleh lagi ya, Pak? Langsung tanpa min gimana? Kam masjidan fi hadhil madinah. Ya, jadi ada berapa opsi? Tiga. Kam masjidan fi hadhil madinah. Bikam masjidin fi hadhil madinah. Bikam masjidan fi hadhil madinah. Oke. Naam. Oke. Kam dawain tatanawal. Kam dawain tatanawal. Itu pernyataannya khobaria. Udah banyak obat kamu makan, obat ini interaksi obat. Badeng. Kam dawain tatanawal. Nah, sekarang kita mau nanya. Dirubah jadi pertanyaan. Berapa obat? Kam dawaan tatanawal. Terus boleh gimana juga? Bikam dawain tatanawal. Boleh juga. Kam min dawain tatanawal. Kan bi terdepan binya. Bikam dawain. Tadi udah bikam. Oke, jangan pakai min lagi. Bikam dawain tatanawal. Boleh. Boleh bikam dawain. Boleh bikam dawaan. Oke. Oh ini ya, insyaallah. Bisa bedakan insyaallah nanti kalau ketemu. Nah, kalau di teks zaman dulu kan sekarang aja ada tanda serunya bisa menolong kita. Ada tanda seru berarti apa? Khobaria. Bukan tanda tanya. Zaman dulu enggak ada tanda seru, tanda tanya titik koma aja enggak ada. Tata nawal itu enggak ada komanya, enggak ada titiknya semua kalau zaman dulu. Nah, gimana bacanya itu kalau memang enggak paham bahasa Arab susah baca. Coba kalau enggak kasih titik tata nawalnya gimana bacanya? Set tuh. Nah. Oke. Okay. Ahsanti al-an. Yunabbihul mudarris at-tullab li tanghim. Di sini katanya Pak Guru harus jelasin kepada para murid gini. At-tanghimul khasa bi kulli min kam al-istifhamiyah wa kam al-khabariyah. Jadi harus kita memperhatikan tanghim, intonasi. Intonasi khusus. Kalau kam istifhamiyah ya kayak nanya, kayak Jawa Barat gitu. Bagus. Ada suaranya, suara pertanyaan, ya, intonasi pertanyaan. Sudah, saya, nah, gitu ya. Jadi harus dibedakan, intonasinya sangat membantu. Salah intonasi, ya berarti kita nggak menghayati apa yang kita ucapkan. Nah, oke. Okay. Orang memberi kabar, masa orang bertanya?
Ya, nah. Jadi tanwim al-khas bi kulli min kam al-istifhamiyah wa kam al-khabariyah. Jadi intonasinya beda. Nah. Kemudian perhatikan kalau mau mengidentifikasi untuk teks-teks modern, kalau ada tanda serunya berarti apa? Dia khobari, khobariyah. Kalau ada tanda tanyanya berarti istifhami. Iya. Kemudian di sini man jaa mutaakhiran fala yadkhul hatta yasta'dhin. Siapa yang datang terlambat maka enggak boleh masuk sampai izin dulu. Huna hatta bimakna ila. Jadi hatta di sini bermakna ila, sampai atau hingga. Man jaa mutaakhiran fala yadkhul ila an yasta'din, gitu ya. Siapa yang datang terlambat maka enggak boleh masuk hingga dia mohon izin atau minta izin dulu, jangan nyelundup nyelinap ya. Naam. Fadakhaltu hatta la asghalaka. Fadakhaltu, saya masuk aja supaya hingga, nah, atau kalau di sini supaya ya, bukan ila, supaya agar tidak apa mengganggumu atau merepotkanmu atau menyibukkanmu ya. Hatta di sini huna hatta bimakna la mutta'lil. Di sini maknanya likai. Li supaya gitu ya. Likai supaya, likai la asghalaka. Jadi hatta itu bisa artinya harful ghayah untuk menunjukkan apa namanya ujung, hingga, sampai, bisa juga untuk menjelaskan alasan, li, agar, supaya, gitu ya. Nah, saya belajar supaya saya naik kelas, supaya saya sukses. Ana ata'allam hatta anjah. Ana ata'allamu hatta anjah. Saya belajar sampai sukses, ya bisa juga sih ya, belajar terus. Tapi yang lebih tepat, saya belajar supaya sukses. Saya bekerja supaya apa bisa makan. Ana a'mal hatta akul. Supaya makan. Nah, oke. Okay, seperti itu. Sip. Huna wa yakunul fi'lul mudhari'u ba'daha mansuban bi'an mudmara wujuban. Jadi fi'il mudhari setelahnya ya. Lihat fi'il mudhari setelahnya. Itu mansub ya. Lihat. Hatta yasta'zin. Ini mansubnya karena ada an yang terselubung. Ya. An mudmara. An terselubung. An yang harus disembunyikan. Ya. Jadi enggak usah diucapin. Hatta an yasta'zin enggak usah. Cukup hatta yasta'zin. Jadi di dalam hatta itu terkandung an mudmarah. Mudmarah itu yang apa disembunyikan, ya, tidak dinampakkan. Admaro yudmiru itu menyembunyikan, ya, atau apa nyumputkan, ya. Admaro yudmiru, makanya ada kata domir. Domir itu kata ganti karena dia terselubung mengganti apa namanya seperti itu ya. Baik. Iqra'il jumal al-atiyata. Bacalah kalimat-kalimat berikut sambil ma'adabtil af'ali, sambil memberi harokat fi'il-fi'il al-waqi'ah yang ada setelah hatta, ba'da hatta, wata'in makna hatta, dan tentukanlah makna hatta di sini. Ya, ta'lil atau apa? Ila. Oke, perhatikan. Ajtahidu laila nahara. Saya bersungguh-sungguh siang malam. Ajtahidu laila nahar. Hatta anjaha bitakdiri mumtazin. Hatta anjaha bitakdiri mumtazin. Ini waktu sudah mepet. Siapa yang mau saya sayyidahkanlah, tafadhal. Nah, tafadhal di. Ustaz. Apa ini hatanya di sini? Hatanya supaya. Iya. Harokatnya belakangnya gimana? Anjahu, anjahi, anjaha.
hatta anjaha kah? Harus mansub ya. Ustaz. Ya, hatta anjaha karena ada annya ya, an mutmarah. Di sini hatanya apa? Hatanya bermakna illa. Illa? Sampai sukses. Ya bisa juga cuma kayaknya yang lebih tepat itu supaya. Oh, ya. Supaya ya. Agar. Oke. Okay. Nah, terus yang kedua, intadhir. Intadhir hatta atawaddo. Ini sampai Ustaz. Sampai. Okay. Ini barisnya atawaddo ya. Oke. Okay. Terus. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta ta yuhibbul akhihi ma yuhibbu li nafsihi la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu hatta yuhibba ya maknanya sampai illa oke. Terus waqala alaihi salawatu wassalamu la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min milla miwalidihi wawaladihi wan nasi ajmain. Ini maknanya juga sampai Ustaz. Illa. Terus harajta minal baiti harajtu minal baiti mubakkiran hatta la ata'akhkhara an mau'idi. Ya, anil mau'idi. Saya keluar rumah supaya saya tidak terlambat dari apa? Dari apa? Oh, ini apa maksud? Mau id janji. Oh ya, janji ya. Jadi janji, waktu berjanji. Nah, mau id. Naam. Ta'lil ya. Untuk supaya artinya. Oke, terus qala al-mudiru li talibi lan asmaha laka bil khod bil huduri hatta ta'ziro ilal madras pak guru mudarisi ya okay. Ila juga Ustaz hatta di sini apa ila okay. Ya. Sampai kamu apa minta uzur minta maaf kepada Pak Guru. Nah, ahsan ti. Alaan ta'ammalil misal, perhatikan contoh berikut ya. Summa kawin jumalan ala girarihi, buatlah kalimat-kalimat misalnya. Musta'inan bil ibaratil atiyah ya, bisa minta bantuan dengan kata-kata berikut atau kalimat-kalimat berikut. Contoh, intadir hatta atawaddo. Intadir hatta atawaddo. Nah, di sini. Albas. Kemudian, ashrabul qahwa. Nasmaul akhbar. Aktubur risalah. Ya'udun. Albasu, saya memakai. Ashrabul qahwa, saya minum kopi. Gimana ini kalau kita berarti buat seperti ini? Ya, ada fil amarnya. Kemudian, hatta. Nah. Apa kira-kira? Nah. Sip. Mutia, Fadli, Sayyidah Mutia. Namun Ustaz, intazir hatta albasa. Tunggu sampai aku pakai baju. Terus. Intazir hatta ashrabal qahwah. Tunggu sampai aku minum. Intazir hatta nasma'al akhbar. Oke, tunggu sampai kita dengar kabar dulu. Nah. Intazir hatta aktabar risalah. Aktuba.
Oh, naam. Aktubar risalah. Terus? Intazir hatta ya'udun. Ya'udu. Intazir hatta ya'un? Ya'udu. Ya'udu. Naam. Boleh intazirnya diganti dengan yang lain juga. Apa-apa. Nah, oke. Okay. Aksensi barokulofik. Nah, ini ya yang ha'um. Nah, ini kita sempat enggak ini ya? Sudah jam 17.05. Masih ada dikit. Harus kita sempatkan dikit aja ya. Ini ya, ini tentang yang ha'um kemarin. Ha'um itu ha'um i'lanan. Ha'um i'lanan. Ha di sini ismu fi'lin bimakna khud. Artinya ambillah, terimalah. Ya, ambillah, terimalah gitu ya. Ini ha'um. Jadi ini termasuk isim, tapi rasa fi'il ya. Isim tapi berfungsi sebagai fi'il. Artinya ambillah. Contohnya, ha'al kitabah ya Ali. Ambillah buku, wahai Ali. Ha'il kitabah ya Aminah. Ambillah buku, wahai Aminah. Ha'a al-kitabah, ha'i al-kitabah. Boleh juga ha'um. Ha'um al-kitabah ya ikhwatu. Ha'unna al-kitabah ya akhwatu. Nah, ya, kalau ikhwan, ha'um. Ha'umu. Taib. Akhwat, ha'unna. Ha'un. Ha'unna. Ha'unna. Oke. Okay. Al-an. Qala ta'ala ha umuqra'u kitabia. Ha umuqra'u kitabia. Di sini dikasih ha umu. Kenapa? Karena dia bertemu dengan sukun di depannya ya. Ini nih. Jadi ha umu gitu ya. Asalnya ha um. Sama ini jadi apa? Jadi domah karena ada alif lam sini ada sukun. Jadi ha umu. Oke. Okay. Ha umu qra'u kitabiyah, ambillah buku saya ini, terimalah, coba lihat nih, saya masuk surga, gitu. Nah, terus kata-kata kutayyibun, itu tazkir dari kata kita, wazannya fu'ayilun, ya, sudah kita jelaskan ini, ya. Jadi huruf pertamanya di dhammah, kitabun, jadi ku, ya, kemudian huruf keduanya, apa? Fathah, kuta. Kemudian setelah fathah itu harus kita kasih ya. Oke, jadi kutai. Kutayyibun, 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 kutayyibun. Nah, oke. Terus tentang wazan-wazannya. Oke, ada fu'ailun, itu untuk yang tiga huruf. Ya. Seperti apa? Najmun, nujaimun. Jabalun, Jubailun, itu Fu'ailun, ya. Nah, oke, ini untuk yang tiga huruf. Kemudian yang berikutnya yang untuk berapa? Empat huruf, seperti Fundukun, jadi Funaidikun, wazannya Fu'ailun, Fundukun, hotel, Funaidikun, ya. Dirhamun, empat huruf ya, jadi kalau kita mau mengecilkan, jadi duraihimun, gitu ya. Seperti Anas bin Malik, jadi Unais. Abdun, jadi Ubaid. Ubaidullah. Ya, artinya sih sama aja. Cuma biasanya kenapa dikecilkan? Untuk manja atau untuk ngejek, tergantung konteksnya. Ya, tergantung konteksnya. Bisa memanjakan, bisa mengejek. Oke. Oke. Kitabun 4 huruf ya. Jadi kutayyibun. Hadidun juga empat huruf, jadi apa? Sudayyidun. Sudayyidun. Oke. Kemudian, berikutnya, terakhir ya, yang berapa huruf nih? 1, 2, 3, 4, 5. Miftahun, perhatikan, miftahun, apa harus ditaruh dhammah depannya setelahnya fathah. Ini pasti gini ya. Ada mufaitihun, mufaitihun, uainun. Tangkir pinjanun, jadi kita apa rumusnya? Di dhammah huruf pertama, huruf kedua fathah. Jadi apa? Fu na funaijinun. Funaijinun ya. Dari kata pinjanun artinya cangkir ya, pinjanun cangkir. Oke.
Maka kalau kita mau jadikan dia isim yang lebih kecil, tasghir ya, kita rubah huruf pertama jadi dhamma, huruf kedua fathah, terus kita kasih ya. Jadi Finjan Funai, Funai Jinun, Fuainun, Dinar. Jadi apa? Dunai, Dunai Nirun, Fuainilun, Dunai Nirun, Dunai Niru, Dunai Niru. Ya. Nah, oke. Okay. Kemudian Sogir al Asma al Atiyah wa Kur wa Zakulin min Haba Datazir. Naam. Oke. Okay. Langsung cepat ya jawab. Naam. Fadal. Oke. Okay. Saida Pinky. Naam Ustaz. Ya, walad apa? Wilaidun. Wilaidun. Wazannya Fu'ail. Terus Kindilun. Itu dua, tiga. Berarti Funai. Funai Dilun. Funai Dilun. Apa kindil? Kindil? Funai Dilun. Apa ya? Kindilul Bahar. Ada binatang kindilul Bahar. Yang kayak lampu-lampu di laut binatangnya. Jadi kindil itu damar. Damar atau lampu yang digantung itu loh. Zaman dulu. Damar. Lampu gitu ya. Oh, lampu. Kalau binatang yang kayak lampu dalam laut itu kindilul Bahar. Apa itu? Gurita apa ya, yang ada kayak lampu-lampu itu loh. Nah, itu kindilul Bahar. Nah, terus Ulaimun. Ulaimun. Fu'ailun. Oke, okay. Terus Musfurun. Ini lima huruf berarti Usaifirun. Ya, Musaifirun. Pokoknya huruf pertama harus koma, huruf kedua fathah, harus kasih ya. Setelahnya namanya ya. Musaifirun. Terus To'amun. To'amun. To'ai. 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 To'aimun. To'aimun. Yo. To'ai. To'ai. To'aimun. To'ai. To'aimun. Ya. Oke, okay. Asalnya panjang, asalnya tu'ayyimun, tapi kita satukan saja, jadi tu'ayyimun. Nah, oke. Okay. Terus, Qoribun. 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 Asalnya Qoribun, tapi Qoribun kita masuk double ya, kita jadi singkat ya, jadi Qoribun. Terus, Ja'farun. Ja'farun. Ju'ai ju af apa nih ju'ai ju'ai firun ya ju'ai firun sarirun sarirun surairun surairun untuk ranjang bayi surairun ranjang kecil surairun terus himarun himarun humayirun humayirun humay Yirun. Humayirun. Humayirun. Jadi ya sama ya, jadi ya-nya disatukan saja ya. Humayirun. Nah, jadi keledai kecil gitu ya. Mungkin kerdil ke keledainya atau imut-imut atau apa. Jadi tasgir itu tujuannya untuk apa? Satu, memanjakan. Memanjakan atau meledek. Untuk meledek. Nah, contohnya kita ngelihat ini lauknya punya teman kita cuma ikan asin. Kita ngejek, tetapi jangan ditiru ya. Hah, tu'ayyimun. Oke, tu'ayyimun. Oke. Ada burung kecil, musai, musai, firun. Musai, firun. Musai, firun. Burungnya kecil sekali. Nah, set. Alhamdulillah ya Rob. Nah, latihan umum. Hati mudhari al-afal al-atiyah. Nah, Syagola, lanjut. Nah. Masih bisa. Nah. Syagola apa fi'il mudhari-nya? Yasgulu. Terus, Rahima. Rahima, yarhamu. Fata. Fata. Yafutu. Yafutu, oke. Okay. Najah. Anju.
Yanju. Gosha. Yagushu. Yagushu. Yagushu atau Yagishu? Yagushu, Seth. Yagushu. Yagushu. Atau Yagishu? Yagushu. Yafidu atau Yafalu atau Yafulu? Yagushu ya. Yagshushu. Jadi gosha saya Yagshushu. Jadi Yagushu. Gosha Yagushu nyontek, korupsi, curang. Nah, terus. Faza? Yafuzu. Yazra'u. Hasoda? Yazra'u. Yahsudu. Golaba? Yaglubu. Yaglibu. Yaglibu. Oke. Okay. Aso? Yaksi. Yaksi. Somata? Yam. Yasmutu. Yasmutu artinya sakata yasmutu. Diam ya. Hatil mudhari al-afal al-atiyana. Sajalah mendaftarkan. Apa mudhari-nya? Yusajjilu. Yusajjilu. Sabata? Yusabitu. Saddaqa? Yusaddiqu. Membenarkan ya. Oke, ghayyara merubah? Ghayyiru. 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 Nanti kita akan belajar tentang ini. Nanti kita akan belajar tentang ini ya. Adroka? Yadruku. Yadruku. Yudriku. Yudriku. Oke, ato'a? Yuti'u. Yuti'u. Oke, agna? Yughni. Yugni, af'ala yuf'ilu. Yang di bawah ini, af'ala. Amana? Yu'minu. Yu'minu. Ishtaroka? Yashtariku. Ishtadara? Ya'tadiru. Istaghfara? Yastaghfiru. Istafada? Yastafidu. Istaiqadha? Yastaiqidu. Yastaiqidu. Ashroka? Yushroka. Masya Allah, asentum. Sip. Yang ketiga ini, kita ngejar target ini harus selesai. Hati jama' asma'al atiyah. Ini jamaknya apa? Kalau ini anak tanya satu-satu. Nah, Firmansyah, la'iha. Apa jamaknya? La'ihatun. Ini sopan pengumuman, apa? La'ihatun. Boleh, la'ihatun boleh, cuma yang lebih banyak dipakai lawa'ihu. Lawa'ihu. Mafa'ilu ya, lawa'ihu. Terus, amirun, apa jamaknya? Ma jam'uhu ya, Firmansyah, amir. Amirun. Ku'ala'u. Ulama. Kumaro'u, oke. Mudrun. Af'alun. Mudrun. Af'alun. Apa berarti? A'zarun. A'zarun. Dawa'un. Af'ilatun. Dawa. Dawa. Adwa. Lala. Dawa'un jamaknya af'ilatun. Af'ilatun. Adwiyatun. Adwiyatun. Asalnya kan ad'iyat. Ad'ia. Ini A-nya berubah jadi ya ya. Dawa adwiyah, adwiyatun, adwiyah ya, adwiyah itu obat-obatan. Oke, katanya di India murah obat-obatan, sampai ke Indonesia jadi mahal katanya. Di India cuma 1 juta, di Indonesia 20 juta jadinya. Oh, enak banget jalan obat tuh ya. Ya, ibadatun. Silahun apa? Silahun ya. Apa artinya? Oh, silahun artinya senjata. Oke, okay. Ya. Senjata umum boleh pedang, boleh kata-kata ya. Jaizah apa jamaknya? Jawaizu. Jawaizu mafa'ilu. Oke, okay. Silahun senjata. Sama dengan ini, sama dengan adwiyah. Sama dengan dawa jamaknya apa? Silahun af'ilatun. Silahun. Af'ilatun. Afilatun. Aswilah. Aswilah. Aslihatun. 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 Kita harus mulai
gemar menghafal jamak supaya kita bisa ngitung 3 senjata, 4 senjata, 5 obat. Kamu dikasih berapa obat sama dokter? Oh, 100 obat. Serius, banyak sekali. Enggak, cuma 5 aku. Oh, enggak, saya herbal kok. Ya gitu ya, kam dawaan 3 obat. Salah satu adwiatin gitu. Ya bisa. Obat apa aja? Oh, dikasih pusing, muntah-muntah. Apa lagi? Nah, Dev. Hatta nastati. Berapa uzur kamu ajukan ke guru? 100 uzur. Wah, banyak sekali. Mi'atu udrin. Atau 5 uzur. Khom satu azar. Yang pertama, sakit. Sakit perut. Sakit hati. Apalagi sakit kantong. Dan lain. Nah, oke ya. Biar kita bisa menentukan. Kalau kita nggak tahu jamaknya, nanti kita nggak bisa menjumlah. Karena syaratnya kalau kita mau ngitung dalam bahasa Arab, dari apa 3 sampai 9, kita harus tahu jamaknya. 3 uzur, 4 uzur, harus tahu jamaknya. Nah, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu shalihat. Jadi alhamdulillah atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya selesai dari pelajaran ke-15, akhirnya selesai juga. Alhamdulillah. InsyaAllah, fi al-yawm al-jumu'ah al-muqbil, amada nuwasil fi darsi as-sadisa asyar. InsyaAllah. Wa sayatimu hada amada insyaAllah, sayaklamil hada al-mujallad, na'am ba'da al-liqa'at qalila insyaAllah ta'ala. Kita akan khatam insyaAllah setelah beberapa pertemuan yang sedikit saja. Ini udah tinggal sedikit lagi nih. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Naam. Dan kita diberi kepahaman. Naam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal ya munasib. Tapi Ustaz, nah. Jadi pelajaran depan itu 16 Ustaz. Nanti ada dicatat. Insyaallah kita masuki pelajaran 16. Sudah mau dekat-dekat selesai ya. Sabar insyaallah. Man sabaru nabata, siapa yang bersabar dia akan tumbuh. Nah. Tafadhal. Syukur Ustaz, itu aja Ustaz. Oke, naktafi bihadzal qadar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz. Jazakallahu khair. Oke, anak izin dulu ya. Astagfirullah.